Dilansir dari sumber berita zonajakarta.com, demi memperkuat angkatan udara negaranya, Malaysia tak main-main melengkapi persenjataan pada pesawat tempurnya. Angkatan Udara Malaysia RMAF memiliki pesawat tempur Suhoi Su-30 MKM hingga FA-18D Hornet. Kedua pesawat tempur milik RMAF tersebut rupanya dilengkapi dengan sistem rudal canggih yang mampu melumpuhkan musuh dalam sekejap. Media Malaysia lantas memamerkan kecanggihan sistem rudal Su-30 MKM hingga FA-18D Hornet yang dimiliki oleh RMAF. Pesawat tempur Suhoi Su-30 MKM milik Royal Malaysian Air Force atau RMAF berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan perairan negara. Pesawat tempur tersebut dilengkapi dengan sistem rudal anti kapal peluncuran udara berkapasitas tinggi buatan Rusia. Miliki rudal canggih, RMAF tidak menyembunyikan jenis sistem rudal anti kapal yang dibawa oleh Su-30 MKM. Malaysia bahkan pernah memamerkan rudal anti kapal pesawat tempur buatan Rusia tersebut ke khalayak internasional di Singapore Air Show beberapa tahun lalu. Pengamat pertahanan internasional yang hadir di Singapore Air Show terkejut melihat deretan rudal anti kapal yang dibawa Suhoi Su-30 MKM milik RMAF. Sementara itu, pesawat FA-18D Hornet membawa rudal anti kapal Harpoon buatan Amerika Serikat dalam misi maritim RMAF. Sementara Su-30 MKM dilengkapi dengan rudal anti kapal supersonik KH-31A dibuat di Rusia. Hal itu membuat rudal KH-31A memiliki kemampuan untuk mencapai target seperti kapal dan kapal patroli dengan berat hingga 4.500 ton dari jarak 70 km. Dilansir dari Defense Security Asia, Malaysia dikatakan memiliki 150 unit rudal anti kapal KH-31A dan rudal anti radiasi KH-31P, menurut riset pasar senjata internasional. Kendati demikian, belum ada kepastian dari pihak Kementerian Pertahanan Malaysia maupun RMAF terkait informasi tersebut. Pesawat Su-30 MKM milik RMAF dilaporkan melakukan uji tembak rudal KH-31A pada tahun 2014, dengan sasaran yang berhasil dihantam secara akurat. Rudal anti kapal KH-31A yang digunakan Su-30 MKM dikembangkan oleh perusahaan Rusia yang dikenal dengan nama Tactical Missiles Corporation atau sebelumnya dikenal sebagai Zvezda Strela. Rudal tersebut dilengkapi dengan radar aktif untuk mendeteksi targetnya dan menggunakan pendekatan sea skimming untuk mendekati target dengan kecepatan Mach 2,7 setelah diluncurkan dari pesawat dengan kecepatan Mach 3,5 menggunakan scramjet teknologi dan penguat bawaan.